Assalamualaikum sahabat crafter LW Collection. Ikutan bikin gantungan back charm cantik seperti ini yuk. Siapkan bahan-bahannya dan simak videonya sampai akhir ya. Kita siapkan bahan-bahannya dulu yuk. Kita siapkan satu buah bunga moza ukuran besar, kemudian bunga daisy 2 buah, 4 buah bunga clover yang berbentuk corong, dan 2 buah bunga clover berbentuk pipih. Siapkan juga kristal ceko donat ukuran 8 mm 1 buah, kristal ceko donat ukuran 6 mm 5 buah, dan kristal ceko tetes ukuran 8 mm. 9 buah spacer bulat warna perak, 24 kristal ice bead, ini ukuran 10 mm. 3 buah ring O, paku pentul untuk membuat putik sebanyak 4 buah, kokot udang akrilik ukuran 2 cm, rantai aluminium ukuran 1 mm, dan senar ukuran 8. Kalau sudah siap semua bahannya, kita bikin langsung aja ya. Kita potong rantai aluminium sepanjang 5 cm dan kita sisakan satu mata rantai. Kemudian kita membuat kelopak bunga, kita pasang seperti ini teman-teman. Kelopak bunga moza kita gabungkan dengan kelopak bunga clover yang corong dan kristal ceko. Kita masukkan seperti ini, kita pasang di rantai nomor 3. Di baliknya, kita akan memasang kelopak bunga daisy kelopak bunga clover corong dan kristal ceko ukuran 6 cm. Lalu kita buat loop. Selanjutnya, kita akan memasang kelopak bunga corong, clover corong ini. Di 3 rantai sebelumnya, jadi seperti ini. Lalu di baliknya kita akan memasang kelopak bunga clover, kelopak bunga clover yang sebelumnya diberi kelopak bunga daisy. Lalu kita ulir. Nah,
jadinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kelopak bunga moza yang besar, lalu kelopak daisy di baliknya, kelopak daisy, kemudian kelopak bunga clover corong. Nah, di baliknya lagi, teman-teman, kita akan menaruh ini ya, di rantai nomor 3, kelopak bunga clover yang pipi kita beri kristal ceko, dan di baliknya lagi kita hanya memberi kristal ceko saja. Langsung kita buat seperti ini, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian untuk akhirnya kita membuat kristal tetes ini dengan kelopak bunga yang pipih. Lalu kita masukkan ke dalam satu buah rantai yang tadi kita sisakan seperti ini, kemudian kita pasang di ujung rantai dari rangkaian tadi. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Kemudian kita menyiapkan rangkaian utamanya dengan memotong senar sepanjang 85 atau 90 cm. Kemudian kita masukkan spacer perak ini satu buah dan tiga buah money ice bead. Jadi di setiap tiga buah money ice bead kita beri satu spacer perak. Lakukan hingga ke 24 money ice bead ini terpasang. Di ujung rangkaian kita akan memasukkan ring O yang sudah kita jadikan satu sebelumnya. Tiga ring O ini kita jadikan satu, lalu kita masukkan di ring yang tengah seperti ini, teman-teman. Dan kita akan memasukkan senar ini ke dalam rangkaian awal
hingga menembus ke ujung rangkaian lagi. Agar tidak terlepas, kita bisa menggunakan bantuan peniti atau kokot udang kecil seperti ini di ujung senar yang satunya. Kita masukkan senar hingga ke ujung rangkaian lagi. Setelah sampai di ujung, kita masukkan salah satu senar ke dalam lubang senar yang ujung tadi. Kemudian kita ambil kokot udang pembatasnya, lalu kita ikat. Nah, setelah kita ikat, dia akan membentuk lingkaran seperti ini, teman-teman. Usahakan ikatannya jangan terlalu kencang, jadi dia tidak kaku. Setelah dirasa cukup kuat, kita bisa memotong ujung senar. Dan memasang rangkaian bunga yang telah kita buat sebelumnya. Kita pasang di ring O yang telah kita siapkan. Pada ring O yang satunya, kita akan masukkan kokot udang.
Jadi deh. Cantik kan? Selamat mencoba.